masalah ke Thailand jadi ya kan. Ini ada channel gua, ada channel Om Ergus juga. Om Ergus. Nyapa dulu. Hah? Nyapa dulu. Halo, halo semuanya. Balik lagi di channel Ernus Racing. Sama gue, sama teman-teman nih pas ini. Jadi banyak yang nanya netizen, Om Ergus, kok yang 59 banyak error, udah lama gak ngeluarin video, kemana aja? Jadi kendalanya adalah editor. Oh, editor. Editornya berhenti, dia memilih untuk menjadi sales ya. Oh. Karena sales kan ada apa ya, penjualan kan, penjualan, ada bonus kayak gitu-gitu, ya hitung-hitungan dia bisa lebih besar, tapi lupa kalau itu betul lebih kerja keras. Tapi nggak apa-apa, ini gak kita apa-apa. lagi usaha nyari-nyari untuk yang pasti udah ada beberapa yang ngelamar, cuman kayaknya kita mikir usia juga kan berpengaruh sama perform, tapi oke lah nanti akan balik lagi, tunggu ya, ini salah satu videonya kan balik lagi. Editannya bakalan editan gue nih, jadi ya nggak ada sinematik kayaknya, patah-patah aja. Oke, lanjut. Terus kita mau bahas masalah ini kita udah kayak boy band ya, gak ya? Bajunya sama semua, Taito Tuner Ae. Oke, belakangnya Taito Tuner Ae. Gimana? Ini mau jelasin ini dulu, jadi Taito dalam rangka memerdekakan Indonesia 17 Agustus mau ngasih giveaway. Oh gitu. Kaosnya ini, okay. Taito Tuner Ae sini. Taito Tuner, oke, buat ngeprank nih, Taito Tuner mau ngasih giveaway. Gimana tuh caranya, Marik? Persyaratannya adalah follow Instagram Taito Tuner HS. Yes. Yang kedua, Kabel Setan Official. Yes. Yang ketiga, R59 Racing. Yes. Yang keempat, IRF Performance. Yes. Pokoknya ini yang sponsor di belakang semua ya. Udah follow sponsor yang di kaos aja. Follow yang di sponsor yang di kaos aja ya. Yeah. Oke, nanti kita kasih detail. Kita kasih detail. Size ada 3 size S. Mm-hmm. 1 size M, 1 size L. Nah itu mesti komen nggak? Mesti komen di... Komen. Jadi syaratnya cuma komen aja lu. Nama siapa, pengennya size apa. Di postingan? Di postingan, di gua, di... Maksudnya di postingan apa? Kayak gitu kan, maksudnya... Di komenan YouTube aja. Di komenan YouTube ya? Iya. Oke, di komenan. Di komenan YouTube, my friend. Oke. Okay. Di YouTube R59 apa? Dua-duanya dong. Dua-duanya. Ya, lu harus tanggung jawab. Jangan cuma gua, jadi empat. Arif dua, gua dua. Oke, jadi lanjut kita sekarang ke masalah Thailand nih. Oke, Thailand. Lu yang ngerek lo. Yang ngerek gitu. Tadinya lagi adem-adem, tontonnya langsung boom gitu kan. Sampai si apa? Non-airnya postingan ya, Ernunnya tuh posting ke Facebook-nya dia dengan kata-kata gua enggak tahu apa-apa. Jadi inilah gorengan kita berempat. Sebenarnya kita cuma lagi bahas nih ya di bengkel conference call waktu itu awalnya kan. Iya. Emang lu udah sampein ke teman yang di Thailand dong Ernus? Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi kok dia bilang gak tau ya? Si Verapongnya udah nyampein belum? Waktu yang pertama itu kita ketemu bukan Verapong. Kita ketemu sama mekanik Thailand waktu itu. Dan waktu pertama gua menyampaikan, gua gak ingat nama bengkelnya si Non Air itu. Oh. Gua cuma nanya, motor yang viral. Motor yang viral itu. Yang katanya taruhan 2,2 miliar itu yang gua tanya. Terus berjalannya waktu, kemarin nih ketemu sama si Afif Verapong, karena kan kita ada jeda ARFC kan dari Thailand ke Jepang. Pas di Jepang itu, nah teman-teman Thailand gua, pembalap-pembalap semua gua tanyain lah. Lu tau, gua inget kan namanya udah Ernun itu kan, gua tanya. Lu kenal enggak sama Ernun? Kok kenal? Gua dekat kok sama dia. Nah, dari situlah gua bilang gua mau friendly match nih, teman gua mau friendly match gitu. Orang Indonesia akan ke Thailand untuk friendly match. Lu bisa enggak kenalin? Nah, langsung saat itu juga dia kontak itu si Ernun sama dia sampai kontak juga yang punya sirkuit Buriram tangan kanan ya untuk bikin event itu gitu. Ya udah terus ya di komen ya akhirnya kasih tau lah, ini gue ada teman si Ayverapong itu kasih tau ke Ernun, gue ada teman dari Indonesia mau friendly match gitu. Akhirnya okay lah dia bilang okay lah, nah, cuman tinggal menyesuaikan regulasi gitu. Jadi Om Ergus ini adalah IO yang diomong-omongin. Yang menyambungkan tali persahabatan kita sama Thailand. Karena Om Ergus ada channel di sana gitu. Iya. Yang gua sebut-sebut ada deh.
menyampaikannya. Intinya itu kan kita pengen semua itu laga persahabatan, jangan sampai kita itu istilahnya menjadi orang yang sombong banget sih, sombong banget sih kita nantang-nantangin, bukan maksudnya itu gitu. Kita jelasin, gue jelasin ke teman gue yang pembalap itu, kan dia bisa bahasa Inggris. Dia bilang, enggak, kita cuma mau jelasin motor kita itu udah kencang apa belum. Kalau memang motor kita kalah, kita gak apa-apa, tapi kita bisa belajar gitu loh. Sampai tadi juga chatting sama si Ernun-nya, si mekaniknya, gue bilang ya, lu jangan gue musuh ya, kita cuma mau friendly match nih, gue pengen belajar, kita pengen belajar sama lu, gue bilangnya begitu bahasanya sih, bahasanya seperti itu. Terus gue juga ngomong, maafin kalau misalkan di konten YouTube yang lu tahu ada bahasa yang kesalahan lah, gitu. Gue minta maaf juga gitu. Dia sih ya oke-oke aja dengan logo Love Love-nya tuh. Tapi gue rada takut tuh, Love Love kan mancing lagi. Sampe solo kita dikulitin, dibuangin kali. Tapi enggak sih, kayaknya sih dia juga welcome. Dia juga welcome sih, dia juga welcome. Kan tadi kita udah bahas sama-sama juga ya, Om, ya kan, masalah regulasi, yang piston, ya kan, struknya, terus masalah framenya, terus sampai masalah rodanya, sampai jarak pun kita udah tadi udah sepakatin gitu, berapa meter, dan terakhir keputusan adalah main 600 meter. Terakhir 600 meter. 600 ini. Meter ya. Kalau untuk regulasi biar cukup kita aja yang tahu ya, kita nggak usah buka semua, ya kan, biar kita aja yang tahu. Pokoknya 600 meter, satunya piston 59. Nah, itu ya. Iya gitu. Jadi ini standar bebas lagi ya. Ini ya standar bebas gitu. Frame boleh dimodifikasi tapi besi. Steel frame. Iya, steel frame, enggak boleh aluminium gitu. Nah, di Thailand itu pakai ban belakang 18, sementara kita pakai ban 17. Nah, dengan tadi ngobrol-ngobrol itu ya udahlah oke, gua kasih lu untuk velg 17 enggak apa-apa. Nah, tapi gua pakai 18 ya. Kohar juga ngerasa it's okay, gak masalah gitu. Nah, piston juga kan it's okay. Karburator tadi ditawarin 2. Lu mau pakai 28 apa mau pakai big gitu kan. Ya, tadi diskusi lagi sama Kohan, Kohan bilang 28 aja. Dan dia juga udah oke, agree gitu kan. Nah, sekarang tinggal masalah detailnya aja sih. Tinggal masalah detailnya kapan dan berapa berapa uang jajannya. tinggal itu aja sih, gitu. Jadi rencananya akhir bulan Hanhan sama Om Erbus mau berangkat juga ke Thailand ya, buat pasti regulasi. Jadi buat make sure ya, kita yang penting kita udah istilahnya udah permisi dulu kan, udah ngomong dulu bahwa ini adalah friendly match gitu, jangan anggap kita musuh, jangan ya pokoknya anggap kita sahabat aja, kita pengen belajar gitu. Nah, untuk matching ini karena kan baru chatting nih. Untuk matchingin mungkin ada baiknya kita kesana, dan rencananya itu di akhir bulan, Agustus kita rencana kesana berdua Kohan, mungkin kita akan samperin ke bengkelnya untuk menentukan sirkuitnya di mana, karena di Thailand kita tahu banyak nih, ya kan? Kita tahu banyak nih yang di dekat Bangkok atau yang agak jauhan atau di Buriram gitu. Apalagi mungkin 600 meter pilihannya di dekat Bangkok mungkin ada gitu. Banyak. Mungkin dia main di Buriram tuh karena 1000 meter bisa waktu itu, jadi gitu. Dan itu ada eventnya di Buriram gitu kan. Nah, mungkin banyak di sana, makanya kita harus menentukan dan harus melihat gitu. Kenapa kita harus melihat? Supaya nanti begitu datang kedua kali kita bawa motor, kita bisa nyeting di situ. Ya kan, kita udah enggak perlu pilih di situ aja, enggak. Mendingan kita datang mapping silaturahmi, cocokkan perjanjian regulasi. Ya kan, regulasi semuanya oke, udah cocok, kita tinggal pilih nanti kita jalan sama-sama ke sirkuit mana yang akan kita pilih. Ya gitu sih tujuannya, harapannya ya intinya kan Kohan juga intinya kan cuma pengen belajar ya. Intinya kan pengen belajar, pengen mengukur kemampuannya gitu ya. Kita dukung. OTW kiblat. Enggak perlu bilang melawan kiblat. Melawan kiblat. Menuju ke kiblat itu kita ke Thailand. Oh, kiblat kita Thailand dari kita. Kita OTW ke sana. Iya. Melawan kiblat juga boleh. Mana aja lah. Hanan nih ngomong kan, gimana tanggapannya? Ya ntar aja. Baru dibilang tuh ada semua. Hanan juga apa kok jempol aja. Tapi yang harus kita pahami adalah perbedaan regulasi ya. Perbedaan regulasi seperti yang tadi kita bilang, tapi kan itu balik lagi kesepakatan antara berdua. Kalau misalkan pihak Thailand yang punya regulasi seperti itu, kita punya spek yang di bawahnya, tapi misalkan Kohan menerima, mau diadukin ya kan,
nggak masalah juga. Iya. Nah, makanya itu kita perlu datang ke sana untuk tawar menawar, ya berkomunikasi lah. Ya. Kita datang langsung setidaknya menunjukkan rasa responsibility ya, tanggung jawab, terus hormatnya kita sama dia. Ya udah, kalau memang nanti deal ya jalan. Cuma untuk tanggalnya ya nanti. Jadi ada yang meragukan juga, ah hoax kali ini konten nipu doang, enggak ya. Ini udah gayung bersambut ini. Iya ya. sebenarnya rencana ini semenjak video itu viral ya Kohan ya. Semenjak video itu viral ya kita punya banyolan, kayaknya kita perlu nih ke Thailand nih gitu kan. Ukur ya. Ukur nih, kayaknya kita perlu ke Thailand nih. Cuma memang apa ya, aktivitas ya. Aktivitas. Jadi timbul harapan. Iya. Pengen juga ya. Pengen juga, cuman ya karena rame ya, terlalu padat ya kan, jadi ya, mungkin ya nanti dulu deh, apalagi ini kan gue baru pulang dari Jepang juga sama Kohan, ya, gitu. Iya. Terus minggu depan gue harus ngurusin street race juga, ya kan, abis ngurusin street race gue harus ngurusin Kohan juga, abis pulang dari Kohan gue harus ngurusin teman gue yang datang dari Filipina ke Indonesia, nah itu kurang lebih 10 hari, nah abis itu gue harus ke Malaysia, abis ke Malaysia gue balik terus ke Malaysia lagi. Thailandnya tapi ada dong. Thailandnya ada, makanya nanti tinggal dicocokin. Maksudnya kalau kita udah kesana, udah ngomongin ya nanti kita buka schedule kan, kita buka schedule. Ya kira-kira misalkan persiapan berapa? 1 bulan kemudian, oke deal. Ya mungkin kita ibaratnya itu menaruh tanda jadi kali ya, supaya menunjukkan keseriusan kita gitu. Bahwa kita tuh nggak main-main. Harus halus nih ngomongnya nih. Harus halus banget. Iya masalahnya. Ngeri tersinggung ya. Iya masalahnya ngeri tersinggung. Jangan sampai kita nanti dicap apa ya, wah ini arogan, sombong gitu. Iya. Yang masalahnya gini Om Arif juga kan, gue banyak teman ya. Kita nih banyak teman dan hidup gue kan emang di dunia motor ya kan. Nah jangan sampai ada image arogan atau apa yang ngembet ke mana-mana nih. Kan gue ada sisi profesionalnya juga nih di sini gitu. Di segi road race ARRC enggak dibawa-bawa ya. Iya, sentimen Indonesia Thailand lagi nanti. Iya, jangan sampai ke situ. Makanya kita ngucapin untuk gimana nih ya. Tapi makasih juga Mari untuk videonya. Jadi dia jadi tahu, ya secara langsung dia tahu, tinggal gue minta maaf. Pas gigi satu ini lo kata dia mau gigi 6. Gue bilang udah videoin aja nih biar mulai, kalau nggak ada video, kalau nggak kita konten juga mulai nih. Tahu dia. Ya tapi insya Allah ya kan ya. Nah, abis street race tanggal 28 insya Allah kita meluncur ke sana dan gue punya waktu seminggu lah untuk negosiasi di Thailand. Doain dong Pak Mari. Iya. Mudah-mudahan ya Pak Indra. Gue tergantung Pak Indra aja. Iya. Hati ya. Cerah. Iya. Iya. Terserah, cuman ya jangan terlalu banyak juga karena kita kan hanya mau apa. Nah kalau gua sih belum tentu lihat keadaan. Yang penting mah. Gua pokoknya ngikut aja. Iya, yang penting lo berdua dulu lah. Yang penting mah baru dulu. Iya, cocokan maksudnya penyesuaian regulasi, aturan mainnya seperti apa gitu. Kita coba ngomong ya sehalus mungkin sebaik mungkin. Tapi orangnya welcome kok. Yeah, orangnya baik, welcome, iya yeah. dia nggak ada tersinggung, nggak ada apa, dia welcome, katanya oke, okay, dia bilang gitu, gue terima tantangan lo, gue terima tawaran lo, tapi lo harus ikutin regulasi gue gitu, yeah. Intinya cuma itu aja sih, begitu. Cuman, hari ini motor nonin dibawa ke Thailand apa gimana, dipajang? Banyak yang nanya juga bawa motor apa, Om, suruh menggolo atau apa, nonin? Ada. Nanti ada bu, rahasia ya, masih rahasia. Motor tinggal pilih banyak banget ya sih, ada 100. Banyak. Cuman dia nggak boleh frame aluminium. Iya. Dia nggak boleh frame aluminium. Tadi. Iya. Dia nggak boleh frame. Terus dia maunya belakang itu 18. Dia maunya. Tapi akhirnya tadi tawar menawar. Akhirnya tawar menawar, dia bilang it's okay lah. Ya karena itu kan kita kalah rugi. Iya. Secara langkah ya. Kenapa? Dia pilih 17-an. Padahal rugi kalau menurut Om Ergus. Selama ini sih ya pakai 17 ya, belum pernah coba. Soalnya nyeting lagi ya. Nyeting lagi pasti. Oh, iya. Pasti akan nyeting lagi kan, berpengaruh sama. Iya, karena motor-motor ini kan udah maksimal. Iya, seberapa apapun yang dirubah udah pasti proses lagi dari nol. Iya, itu dia males ya. Iya, kebiasaan lagi, nanti ngukur tinggi motor lagi, sedangkan mee kan di orang udah
nyaman. Udah nyaman. Ketinggiannya udah pas semua. Ya, tapi menurut gua it's okay lah karena tujuan kita adalah belajar kan. Iya. Tujuannya adalah belajar dulu nih. Belajar sama finish duluan gitu. Iya. Jadi ya, dia mau apapun itu hasilnya kan ya istilahnya menjadi sebuah pembelajaran kan. Ke depannya buat Kohan menjadi sebuah motivasi juga. Kalau menangnya jangan sombong, ya mungkin orang kaya itu kan belajar dengan Kohan. Balik nih. Balik. Zaman dulu kan tahun 92.000 siapa yang enggak kenal Thailand kan power 2 tak-nya. Apalagi saat itu pusat Asia untuk park racing 2 tak semuanya terdiri di Thailand. Oh, air sih ya. Thailand semua di Thailand. Cuman bergeser waktu sekarang post truk ya pindah ke Indonesia. Pindah ke Indonesia gitu. Nah, cuman kan di drag bike ngikut juga nih. Iya, cuman kan di Indonesia justru kan terus kan, kembali lagi ke video pertama kita mengukur. Iya, intinya mengukur teknologi bahwa kita aja udah sampai mana sih. Betul. Kalau enggak ketemu kan enggak pernah keukur. Betul. Betul. Jadi pokoknya tetap semangat. Apapun yang terjadi pokoknya gas terus. Harus menang. Harus menang enggak sih? Harus menang dong ya. Iya, pokoknya usaha dulu kok. Usaha dulu. Iya kan usaha apa? Harus sempurna. Iya, rezeki biar Allah yang menentukan. Iya, ujungnya mah ikhlas. Iya, tapi awas. Awas kalau. Sana my friend. Ini biar dia enggak bisa enak makan enak tidur aja. Ya begitulah kemarin lah, tapi intinya mereka welcome. Mereka welcome banget dan kayaknya mereka juga bersemangat sih. Bersemangat karena kan pasti sesuatu yang baru juga ya. Mereka baru. Sejarah juga iya, ya kan. Iya, negara iya. Iya, mereka sejarah juga gitu. Banyak yang bilang juga dulu AGK udah yang pertama kali Om, padahal mah enggak, itu kan mereka resmian ya. Resmian. Ya kan ada Mas Modok, Mas Bayu Uci, ya kan itu RTR kan iya. Yang dikirim sama tender itu kan resmian gitu. Tapi kalau satu versus satu ketemu antar negara belum pernah. Belum pernah, Freddy MSK ini ya belum pernah. Ini baru satu orang Indonesia, bukan satu orang ya, satu bengkel terkonyol di Indonesia. Emang konyol ya. Iya, ya karena kan ya secara data lu belum pernah sparing sama dia. Iya. Lu lihat video, emangnya lu tahu video itu kan nggak bisa menggambarkan kan? Iya. Beda kan kalau misalkan kita di pinggir lintasan lihat dia lewat seng angin kan ada feelingnya gitu kan? Tahu dia kan enggak cuma video doang tapi aku pengen lawan dia. Gak apa-apa tuh keren tapi kok mantap. Perlu kita apresiasi pokoknya. Yang penting tujuan kita berteman. Iya, yeah, poinnya itu berteman. Jadi mau kalah, mau dikalah, mau kita kalah, mau menang ya tetap kita harus teman sama dia karena ini membuka sebuah hubungan kan hubungan buat kedepannya hubungan baik lah ya pasti menjadi yang pertama emang susah tapi itu berani ya. Ya yang gua dengar di ninja di Thailand itu juga banyak bengkel yang ninja ngetop yang ngetop jadi ada kemungkinan dua match nih. Ya bisa aja, kita nggak tahu. Begitu mungkin kita udah event tadi, kita akan datang tanggal sekian. Nih kalau nanti dia ternyata calling teman-temannya untuk meminta dukungan kan ya. Iya, bisa kita juga. Iya, kita sambil berdoa aja ya kan. Pergi dengan selamat, pulang dan juga selamat. Jadi kebiasaan gitu ya kan di Medan tetap. Main berapa kali ya kan iya, Jawa. Iya. Seru juga. Selain nama Bang Buno. Terus okay. Ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah terobosan dan menjadi sebuah transfer teknologi sih yang paling penting itu artinya teknologi kita juga nggak terhenti itu sih bagus kok buat apa ya perkembangan teknologi ya bagus banget saling mengukur yes kalau lama belakangan ya kalau belakangan kalau itu belakangan iya awas kalah lu ini karena kamera onnya aja sih nggak apa-apa kan kalau ada kamera off lu wah ya intinya dari Kohan aja deh kalau sudah nanti kita cocokin kalau Kohan oke deal ya udah deal tinggal kita nentuin tanggalnya aja kan Kohan gitu tanggal sama lintasan gitu jadi buat teman-teman yang mau ngedukung jangan lupa follow akun Instagramnya Tekno ya Tekno tuh kan guys sama kabel setan sama kabel setan perlu nomor kan?
Ya untuk keseruan aja sih ini, untuk keseruan-seruan, gak ada maksud apa-apa. Maksudnya gak ada maksud untuk mengomongkan diri, gak ada. Iya, ada di komen yang gue bilang. Iya, tujuannya pertama adalah prestasi. Gak ada, jadi ya my friend harus paham juga. Karena gue ada di dunia profesional, gue juga gak mau, gak dukung kalau misalkan hanya untuk menyombongkan diri. Apalagi dengan secara arogan, menantang gitu ya. Enggak lah, ya, kita profesional aja. Karena ya itu, karena dunia gue di situ gitu. Gak mungkin juga gue akan merasa, wah ini orang sombong banget gue. Kalau masuk ke Thailand gue dijegal ya kan. Ada acara racing di juga, wah ini nih, urusan nih banyak. Enggak kayak gitu ya. Mungkin stigma teman-teman kan ada di luar nih. Namanya netizen bang Rek, kita kan gak tahu. Ya ini kita harus klarifikasi bahwa ini bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk gaya-gaya, tapi lebih ke pengukuran diri aja, pengukuran diri technical tuner apakah mampu melawan teknologi dari Thailand. Itu aja, yang itu harus kita dukung. Iya. Ya, makanya saya juga mendukung gitu Marif. Jadi bukan kita, oh enggak ada gitu. Enggak ada. Gitu Marif. Oke. Ya, sekian dulu videonya. Siap. Didoakan semuanya lancar ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan sama Rip. Amin. Aktivitas kita lumayan cukup padat. Ya, enggak lo doang kok. Kita tidur. Ditambah lagi kan kondisi lagi pandemi, ya kan? Lagi pandemi, sebenarnya masih ada sisa-sisa res-res nih gitu. Res-resan lah, ya kan? Mudah-mudahan juga Thailand udah nggak ada karantina kan? Karena terakhir pergi kita karantina ya kok. Oh iya, pas balap Muriram itu. Iya. Mudah-mudahan udah nggak ada lah. Mudah-mudahan udah nggak ada, tapi itu kan di bulan April ya, bulan Maret atau April. Iya. Mudah-mudahan sih udah nggak ada, karena kalau ada tuh mahal. Mahal, semuanya harus terverifikasi, hotel sampai mobil yang karantina kita, jadi mesti khusus semuanya dan itu mahal sekali. Dan PCR di sana mahal banget. Di sini 300.000 ya, 275.000, di sana 1.000.000 lebih, 1.3 mahal banget. Jadi yang mudah-mudahan sih perjalanan lancar sama Pak. Minta dukungan aja buat teman-temannya. Satu Indonesia minta dukungan. Yes, minta dukungan satu Indonesia. Betul, pendukungnya dari ARF ya. Iya. Subscriber yang ARF, my friend-friendnya ARF semua dukung dan doakan kelancaran ini. Terus pendukungnya Tekmaster juga ya diharapkan mendukung dan mendoakan dan jangan ngeluarin stigma yang menantang atau menyombongkan diri. Kita mohon nih. Takutnya dibaca sama Thailand. Karena Thailand udah mulai mantau nih. Iya, benar gitu. Kita menjaga. Jadi jangan sampai ulah kalian yang kena getahnya kita yang istilahnya tadi kita mau baik-baik disangkanya kita menjadi sebuah songong gitu. Karena harus hati-hatilah gini karena apa ya? Ya itu menjaga perasaannya karena kita pengennya hubungannya lama. Toh misalkan kita ini kalah, kita berharap besok bisa main lagi gitu. Toh kita misalkan kita menang juga, gue tuh berharap dia bisa main lagi gitu kan. Jadi ya teruslah berlatih. Ini benar, ini bisa kejadian aja udah luar biasa. Iya, udah mungkin sejarah ini. Soal menang kalah belakang kayak gini bisa. Iya, ini gara-garanya tadi gara-gara viral doang sebenarnya. Muncul ide terus ide ini gara-gara viral. Wah, mohon nih, lu viral di Indonesia aja viral si, kita. Si Arif nanya gue kan ngerekamnya udah lama sebenarnya. Dari sebelum di DW. Iya. Gara-gara udah ngedit nih posting enggak nih? Jadi begitu posting masuk gigi satu jadi. Aja sih. Ya udah lah posting ya. Harapannya ya maksudnya netizen juga sambutlah kegiatan ini dengan aura positif dengan bahasa-bahasa yang positif. Itu aja sih Omari pesan-pesan bener, saya gitu. Bener. Kita harus menjagalah nama baik Indonesia berarti ada di kita saat ini kan gitu. Ya kan tertumbuh dengan kita. Bayangin enggak sih satu Indonesia 250 juta. Iya. Wakilnya cuman ya ilah sih sendiri orang doang gitu kan jangan sampai ada bahasa-bahasa yang menyinggung atau apa gitu bahwa kita ini emang benar-benar mau berteman. Dah. Sama orang timur lagi lah kita ya. Betul gitu ya ada iskandar kita lah gitu. Gitu Marif. Dan referensi semua juga saling menjaga hubungan karena kita pengen hubungan ini langgeng, panjang dan kita bisa terus berkolaborasi ataupun membuat sebuah pertandingan yang pasti tontonan menarik ya. Kalau kata-kata gue dari kabel setan sama lah kira-kira kayak jadi gak mau ngalamin semua ya? Sama dari aman ya, dari aman kira-kira sama lah, dari kamera ya jujur kata
karena tujuan lu gua ngerti, jadi gua dukung kok. Yeah. Tapi kalau lu misalkan, oh mesin gua keren nggak, gua mungkin juga nggak mau ah gitu. Tapi intinya paham, yang penting paham. Paham, iya. Yang penting itu paham. Yeah. Makanya oke nih, boleh kok udah main buat sparring kok. Yeah. Gitu. Oke lah, oke okay, gitu. Itu main keren. Oke lah. Okay. Siap. Tutup. Siap. Kita tutup ya, karena udah malam juga. Jam 12 cuy. Oh, jam 12 cuy. Ini semua demi apa ya? Demi antar negara, event antar negara, kebanggaan yang pasti, iya, kebanggaan yang pasti. Yang dipikirin prestasi doang. Iya, kebanggaan yang pasti, bukan sebuah kesombongan, tapi ya kebanggaan kita gitu bisa membawa anak-anak Indonesia bertanding ke luar negeri, itu cita-cita gue banget. Iya, kalau nggak usah diceritain nanti kan juga terus kali bisa. Biasanya kan rumornya kan bikin mesin dari Thailand, bikin mesin yes, dari Thailand. Yes. Karena kita berusaha untuk bawa mesin karya Indonesia, kita bawa ke Thailand untuk diukur. Yes. Udah, seperti itu. Seperti itu. Oke. Amin. Okay. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih my friend. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen. R59 dan channel ARF Performance. Terima kasih. Dadah. Bye. Bye.